Saya kira ini kesempatan yang luar biasa untuk pemerintah Tegal, dalam hal ini Kelurahan Dejambol, Kecamatan Tegal Timur, untuk bisa ikut di lomba hari kabupaten ini. Mudah-mudahan dengan penanganan pertumbuhan yang diinisiasi oleh warga Kelurahan Dejambol, bisa Tegal menjadi juara, kemudian bisa mendapatkan manfaat dan bisa dijadikan barometer sekaligus memotivasi kelurahan-kelurahan lain di Tegal untuk sama-sama menjaga lingkungan menjadi bersih, menjadi sehat, agar tujuan pemerintah Tegal untuk memberikan masyarakat cerdas, kemudian bagi smart city bisa terwujud dengan bantuan semua masyarakat yang luar biasa ini. Saya kira itu barangkali. Di Jambon ini memang masyarakatnya sekarang sudah mulai sadar tentang pentingnya kebersihan. Jadi mereka bahu-bahu untuk membuat MCK, kemudian dibantu oleh pemerintah Kota Tegal, kemudian dibantu oleh dinas terkait, Pak Camat, Pak Lurah, untuk memberikan warganya yang tadinya mereka membuang hajat di sungai-sungai, kemudian berubah untuk di MCK. Tentu saja ini kerja yang luar biasa dari masyarakat sekitar Kelurahan Dejambol, Pak Lurah dan Pak Camat. Tentu saja dengan dinas ke Perkim, dinas lingkungan hidup, PUPR dan kesehatan yang bahu-bahu untuk mewujudkan daerah ataupun kelurahan yang bersih. Ini perlu diapresiasi dan perlu ditiru oleh kelurahan-kelurahan lain agar sama-sama menjadikan Tegal yang bersih. Dejambol, yes! Tegal, yes!